Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egak di channel Egakologi, channel yang membahas tentang anime, wibu dan otaku dari sudut pandang wibu barokah. Oke, masih melanjutkan pembahasan kita di video sebelumnya yang membahas tentang anime berjudul Evangelion. Hari ini kita akan kembali membahas anime satu ini. Dan pada pembahasan kali ini kita akan berfokus membahas tentang elemen-elemen Israeliat alias elemen-elemen agama Kristen di dalam anime ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari langsung saja kita kupas pembahasannya. By the way, sebelum kita masuk ke dalam inti dari pembahasan ini, bagi kalian yang belum mengetahui atau mungkin belum sempat menonton anime Evangelion ini dan juga belum sempat menonton video saya sebelumnya yang berjudul konsep ketuhanan di dalam anime Evangelion, anime Evangelion ini bisa dikatakan memang sangat cocok disebut sebagai anime Kristen karena terlalu banyaknya atau bisa dikatakan juga hampir semua elemen-elemen di dalam anime ini adalah mengambil dari agama Kristen alias menonjolkan sisi kekristenannya, baik itu secara ideologis maupun simbol-simbol Kristen di dalam anime ini. Bahkan saya juga bisa mengatakan dan saya harus mengakui bahwa saya sendiri cukup kebingungan dengan istilah-istilah yang menurut saya sangat asing dan eksklusif secara teologis milik agama Kristen di dalam anime ini. Ya, hal ini bisa dikatakan sangat wajar karena saya sendiri terlahir sebagai Muslim dan dibesarkan dengan lingkungan dan pendidikan Islam, sehingga sangat wajar jika kita merasa asing dengan istilah-istilah seperti misalnya Lilith, Naskah Laut Mati, dan istilah-istilah asing lainnya di dalam anime ini. Namun karena menonton anime ini, saya sendiri juga menjadi lebih belajar dan mendapatkan informasi-informasi dan ilmu-ilmu baru tentang teologis agama Kristen dan juga kisah-kisah dan istilah-istilah asing yang secara khusus mungkin sebenarnya diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh beberapa kaum penganut agama Yahudi dan juga agama Kristen. Dan seperti yang telah saya mention di atas, istilah-istilah tersebut cukup menarik untuk kita bahas satu persatu di dalam video ini. Khususnya adalah istilah-istilah yang telah saya mention. Dan pastinya di akhir video, kita akan menambahkan bagaimana pandangan Islam tentang istilah-istilah dan kisah-kisah tersebut. Oh iya, sekedar informasi bahwa referensi dan semua sumber lengkap dari pembahasan kita hari ini akan saya taruh di deskripsi ya. Jadi jika kalian penasaran apakah referensinya valid atau tidak, silakan dicek sendiri saja. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang Lilith. Pembahasan Lilith ini bisa dikatakan adalah salah satu pembahasan yang masuk dalam list prioritas saya ketika saya menonton anime Evangelion. Kenapa? Karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, Lilith adalah salah satu istilah asing yang benar-benar baru saya temukan di anime ini saja. Dan mungkin bisa saya katakan bukan hanya saya saja yang merasa asing dengan istilah Lilith ini. Mungkin banyak dari kalian yang juga merasa asing dengan istilah Lilith karena tidak pernah ditemui di dalam ajaran agama maupun teologis Islam. Karena itulah, mari kita mengenal lebih jauh tentang siapa sebenarnya Lilith ini. Guna juga menambah pengetahuan kita tentang bidang kristologi dan juga ilmu perbandingan agama. Oke, mari kita lanjut. Lilith menurut beberapa sumber yang saya dapatkan adalah seorang wanita yang menurut kisah-kisah Israeliat bisa dikatakan adalah istri dari Nabi Adam sebelum adanya Hawa alias Eve. Ia dipercaya sebagai seorang wanita yang diciptakan dari tanah seperti layaknya Nabi Adam. Lalu setelah ia diciptakan dari tanah, ia membangkang kepada Adam dan melarikan diri dari Taman Eden. Namun sebenarnya kisah-kisah yang mengatakan bahwa Lilith adalah istri pertama dari Nabi Adam tidak bisa kita temukan di kitab-kitab suci agama Yahudi maupun Kristen, yaitu Bible dan Torah. Kisah-kisah tersebut hanya bisa kita dapatkan dari cerita-cerita rakyat dan Israeliat yang diturunkan secara turun-temurun oleh kaum Yahudi. Namun begitu, kita tetap bisa mendapatkan nama Lilith di dalam salah satu kitab Bible. Tepatnya di kitab Yesaya 34 pasal 14, di mana di kitab tersebut, Lilith disebutkan sebagai hantu malam. Ya, Lilith disebut hantu malam karena ia juga diceritakan di banyak kisah-kisah kuno dan bahkan di dalam kisah-kisah Israeliat sendiri sebagai seorang yang masuk ke dalam golongan iblis, setan dan burung hantu penghuni tempat-tempat sepi. Selain itu, di dalam kisah-kisah mitologi-mitologi peradaban-peradaban lain juga kita bisa mendapatkan kisah-kisah yang mirip seperti Lilith ini, seperti misalnya di peradaban kuno Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Juga banyak kisah-kisah yang hampir mirip dengan kisah sang setan wanita tersebut. Di dalam anime Evangelion sendiri, Lilith pertama kali diperkenalkan di episode ke-15 dari anime Evangelion Genesis,
Ia juga ditampilkan pertama kali, tepatnya di anime The Movie Rebuild-nya, di anime movie ke-1 yang rilis pada tahun 2007, yang berjudul Evangelion 1.0, You Are Not Alone. Namun berbeda dengan mitologi aslinya yang mengatakan bahwa Lilith adalah seorang manusia dan iblis wanita, di anime Evangelion sendiri, Lilith diperkenalkan sebagai salah satu malaikat leluhur yang berhasil disandera oleh para kaum manusia. Mengapa ia diceritakan sebagai salah satu malaikat? Karena di dalam dunia anime ini sendiri, Adam pun juga diceritakan sebagai salah satu malaikat leluhur, yang menjadi leluhur dari para malaikat-malaikat yang menyerang manusia, serta juga para Eva. Sedangkan Lilith sendiri diceritakan sebagai nenek moyang dari para kaum manusia. So, kesimpulannya adalah di dalam anime ini manusia diceritakan sebagai salah satu dari keturunan malaikat yang hidup dan tinggal di muka bumi. Inilah perbedaan mendasar dari apa yang diceritakan di dalam mitologi dan juga yang diceritakan di dalam anime Evangelion. Di dalam anime ini pula diceritakan bahwa para manusia dan malaikat saling berperang dan saling bersaing untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai makhluk. Perseteruan ini sebenarnya juga sudah berakar panjang dari zaman para leluhur mereka, yaitu Adam dan Lilith. Jika kita teliti lebih lanjut, sebenarnya referensi perseteruan antara Lilith dan juga Adam ini berasal dari mitologi Israiliyat yang menceritakan bahwa Lilith adalah istri pertama dari Adam dan membangkang kepadanya karena ia merasa memiliki derajat yang sama dengan Adam. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang kisah mitologi Lilith ini? Ya, seperti yang telah saya singgung juga sebelumnya, di dalam Islam kita sama sekali tidak mengenal yang namanya Lilith ataupun kisah istri pertama Adam sebelum adanya Hawa. Di dalam sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, pun dengan tegas dikatakan bahwa pasangan Adam satu-satunya adalah Hawa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Dan dari mereka berdualah semua umat manusia di seluruh dunia berasal. So, dengan kata lain, menurut Islam kisah Lilith di dalam anime Evangelion hanyalah mitos belaka dan tidak perlu diyakini dan dipercayai kebenarannya. Oke, kita ke poin selanjutnya dari pembahasan kita tentang anime Evangelion ini. Poin selanjutnya adalah tentang istilah pohon kehidupan dan buah kehidupan. Pohon ini beberapa kali disebutkan oleh Gendo Ikari, baik di dalam anime seriesnya maupun juga pada versi Rebuild movie-nya. Diceritakan di dalam anime ini bahwa para malaikat keturunan Adam memakan buah kehidupan dan memberikan mereka kemampuan istimewa dan luar biasa, seperti misalnya kemampuan regenerasi tanpa batas. Sedangkan para keturunan Lilith, termasuk juga umat manusia, memakan buah pengetahuan. Inilah alasan kenapa para malaikat keturunan Adam berusaha memusnahkan umat manusia, karena umat manusia dianggap sebagai saingan mereka di muka bumi. Di dalam ajaran agama Kristen dan Yahudi sendiri, buah kehidupan dikisahkan sebagai salah satu nama pohon yang berada di tengah-tengah Taman Eden dan berdampingan dengan pohon pengetahuan. Dan dikisahkan bahwa semua penghuni surga diperbolehkan memakan semua buah di Taman Eden, termasuk buah kehidupan, kecuali satu buah, yaitu buah yang bernama buah pengetahuan yang benar-benar diharamkan dan dilarang oleh Tuhan untuk disentuh, apalagi bahkan dimakan oleh manusia, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Kejadian pasal 2 dan 3. Iya, berbeda dengan apa yang diyakini oleh umat Kristen dan juga Yahudi, di dalam sumber-sumber agama Islam kita sama sekali tidak mengenal yang namanya buah pengetahuan ataupun buah kehidupan. Namun begitu, Islam juga mengenal adanya kisah buah yang dilarang untuk dimakan oleh manusia. Namun Al-Quran tidak menjelaskan secara detail sama sekali buah tersebut. Bahkan buah tersebut hanya disebutkan dengan istilah buah ini, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Hal ini menunjukkan bahwa nama dari buah itu sendiri sama sekali tidak penting untuk ditelusuri lebih mendalam. So, dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa istilah buah kehidupan yang beberapa kali dimention di dalam anime Evangelion ini, menurut Islam sama sekali tidak ada, alias bisa dikatakan hanyalah mitos belaka dan tidak boleh untuk diyakini kebenarannya. Oke, kita ke poin ketiga dari pembahasan ini. Yang ketiga adalah tombak Longinus. Ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu istilah asing di dalam anime Evangelion ini. Ya, tombak Longinus di dalam anime Evangelion diceritakan sebagai salah satu senjata pamungkas dengan kemampuan luar biasa.
Dan senjata ini hanya digunakan di saat-saat genting saja dan digunakan sebagai senjata pamungkas. Diceritakan pula bahwa asal-usul dari tombak ini sendiri adalah tombak ini jatuh ke bumi bersamaan dengan turunnya Adam ke muka bumi. Iya, berbeda dengan kisah tombak Longinus di dalam anime Evangelion, di dalam ajaran dan kepercayaan Kristen, tombak Longinus dianggap sebagai tombak yang bertanggung jawab membunuh Yesus di tiang salib seperti yang tertulis di dalam kitab Bible. Iya, kisah ini sendiri tercatat di dalam kitab Bible, kitab Yohanes 19 pasal 31 sampai 34. Meskipun sebenarnya kisah ini sendiri tidak tercatat di dalam kitab-kitab Bible lainnya seperti kitab Matius, Markus dan lain-lain. Di dalam kitab-kitab tersebut sama sekali tidak disebutkan adanya tombak yang membunuh Yesus di tiang salib. Namun begitu, eksistensi tombak Longinus tetap dipercaya sebagai tombak suci yang keramat. Dan bahkan mitosnya, bagi siapa saja yang memegang tombak ini akan mendapatkan kekuatan dan kekuasaan yang luar biasa sehingga dapat menjadikan para penggunanya menguasai dunia. Adolf Hitler bahkan dipercaya memiliki tombak ini sehingga ia berhasil menguasai seluruh Eropa. Walaupun belakangan dikatakan bahwa tombak yang dimiliki oleh Hitler dikatakan sebagai tombak palsu. Karena itulah, ia tidak berhasil bertahan lama menguasai Eropa. Oke, lalu bagaimana Islam memandang kepercayaan terhadap tombak Longinus ini? Ya, di dalam ajaran Islam sendiri, kita pastinya sama-sama telah mengetahui bahwa mempercayai sesuatu benda sebagai benda keramat yang dapat memberikan kekuatan gaib ataupun kekuasaan bagi para penggunanya seperti yang dilakukan oleh Hitler di dalam sejarah Perang Dunia Kedua, dikatakan dan dihukumi sebagai perbuatan syirik. Dan dosa syirik dikategorikan sebagai dosa terbesar di dalam hukum agama Islam. Para pelaku dosa syirik ini disebut juga dengan istilah musyrik ataupun para musyrikin. Dan siapapun yang melakukan dosa ini, dosanya tidak akan diampuni kecuali ia telah bertobat di dunia dan tidak melakukan dosa syirik tersebut hingga menjelang kematiannya. Namun jika ia melakukan dosa syirik dan hingga ia meninggal dunia, ia tidak bertobat atas dosa tersebut, maka dosa tersebut tidak akan pernah diampuni oleh Allah dan ia pun terancam akan kekal di neraka. So, kesimpulan dari semua pembahasan kita hari ini adalah semua kepercayaan-kepercayaan dan mitos-mitos yang ada di dalam anime Evangelion ini dan juga apa yang diceritakan di dalam mitologi-mitologi Israeliat, cerita-cerita para orang-orang Yahudi dan Kristen, menurut Islam bisa dikategorikan dan dihukumi sebagai sebuah tahayul yang tidak diperbolehkan dipercayai ataupun bahkan diyakini oleh para penganut agama Islam alias Muslim. Karena jika seseorang mempercayai ataupun bahkan meyakini cerita-cerita tersebut sehingga ia mempercayai kisah-kisah tersebut sebagai sebuah kisah suci ataupun bahkan layaknya kisah-kisah yang berasal dari wahyu Allah yang harus diyakini kebenarnya, maka hal tersebut bisa dihukumi sebagai sebuah dosa. Karena di dalam Islam, kita tidak diperbolehkan mempercayai tahayul ataupun mitos yang sama sekali tidak bisa dibuktikan kebenarannya dan keabsolutan dari kisah tersebut. Dan khusus untuk poin terakhir yaitu tentang tombak Longinus, seperti yang telah saya katakan di atas, jika seseorang mempercayai adanya tombak Longinus dan meyakini jika seseorang menyimpan atau menggunakan tombak tersebut, maka ia akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa secara gaib maupun kekuatan yang melebihi nalar manusia, maka ia bisa dicap atau dikatakan juga sebagai seorang yang telah melakukan kemusyrikan dan diganjar dengan dosa syirik yang merupakan dosa terbesar di dalam ajaran agama Islam. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita hari ini tentang anime Evangelion. Bagaimana pendapat kalian tentang elemen-elemen teologis di dalam anime Evangelion ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih juga telah menyaksikan video kami. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan follow IG kami di @egagology. Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang anime dan jepangan lainnya, serta pesan Islam di dalamnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya.